Berdoa ya. Al-Fatihah ya. Bismillah. Samaan buyute yo. Cicit. Cicit. Iya, cicitnya kan. Kan si jalure anu ana tingkai. Assalamualaikum. Apa arwah sapa? Sopo kowe? Aku. Aku disuruh sama cucunya, cicitnya. Hanya mendoakan saja. Enggak butuh apa? Kembang. Oke, kembang apa? Kembang apa? Ayo dongan apa? Kembang jalono. Nanti lono. Barang dibeli ceng kembang kates, kembang turi, kembang. Kembang anggrek juragan kembang. Oh, ora kok terserius iki. Jare opo? Jare opo? Melati. Melati. Sasamu to ngene. Nek dhewe ya. Sik tak golekna ya. Ditolak ya. Kembang anggrek. Golek temen iki. Mun tangke kok ora saja. Iya ya. Iya sih tenang. Tenang. Oh. Kasih kembang apa, Bu? Mawar. Eman, Rek. Si, ono. Kembang yut. Apa iki? Mawar. Mawar yut. Wah, istimewa yut. Kuah bangi jreng. Nek jreng enggak bangi yut. Ya. Palsu. Apa? Iki ora. Iki sambun. Sambun. Siku wis bermanfaat di sana. Mas. Oh, katut. Lah iya. Terus Mas yut. Wis, seger, enak ya. Pol dinikmati. Rasa seger-seger. Oh iya. Oke, oke. Sabar ya. Kenapa sih kok melorok-melorok? Ini cucumu. Ini cicitmu. Suruh aku manggilkan. Mau minta didoakan. Mudah-mudahan Mbah Buyute ini diterima Allah segala amin. Itu. Wis ora ditampa. Ora ditampa. Ora ditampa. Yo usaha ta. Aku wis dilaknat. Lah kok roe? Perkara donyaku. Lapo dunia mau apa? Oh, tapi enak aku jadi wong wedok top. Jadi wong wedok top. Tapi apa ae? Akeh nyekani aku. Akeh sih? Nyekani. Oh, akeh sih nyekani. Akeh sih. Eh, karo aku. Terus? Aku nggak ilmu. Oh, ilmu apa sih ngono? Aku tak melo. Ilmu kejawen. Aku iso ngopo wae. Wong sing njaluk tulung tak kerep langsung dites.
langsung beres rasa nunggu tahun-tahunan. Apa ae ngono iki jaluk wong apa ae yo. Senengane dunya manungsa siji-sijine beda-beda. Oh. Ana sing ben rezekine lancar. Terus. Ben entuk jodoh. Terus. Pengen karo bojone wong. Terus. Pengen nyingkirke kancane. Terus. Komplit ya. Macem-macem. Pengen suka. Terus. Susu barang yo. Wis aja lho ngopo aku iso. Ini lho yo. Setiap hamil hilang, setiap hamil hilang. Kenapa itu aja, Pak? Cicite sampean yo. Iku cucune sampean dhewe lho iki. Dia nangis-nangis kesedih. Setiap hamil ada hilang. Hamil ada hilang. Tangan minggir. Tangan minggir. Apa ni? Hah? Istri rusak. Tapi istri rusak memang, kan kita cerita ni. Lah, itu perbuatan ni sopo. Kok nyala kita? Loh, kita kok. Kita imbasi yuk. Ya, aku gak ngerti ini pun keturunanku. Lah, iko cobaan tonton nih. Iku cicitnya sampe yang gak apa. Lekar rut aku nono dewe. Keturunanku? Iya lah. Ya, men cek noa. 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 Maju, Pak. Maju, maju. Ketene podora. Gak tangannya, Pak. Sampean dhewe sing iso nengeri yo. Padha enggak gedene sampean karo iku. Nek iki mesti kok ngaku ben yo ayu. Ngono. Yo. Ya padha wae. Hah? Padha wae. Padha yo apa? Di sini kok. Lah iya, berarti kok mbae teko penuh. Imbase. Imbase sampean dhewe kaya apa? Mana bojone? Kok bojone tadi kok ngono iku. Kepalae penuh. Oh, terus kok aku nek kuwi. Lah teko ndi? Wis kok keluargane dhewe-dhewe. Oh. Ngomong. Aku intine ora ngerti nek tekan keturunan. Saya ngerti ku ya. Ora ana efeke ngono kuwi. Lah terus i kerja sama karo sapa lo, Yut? Aku. Iya. Yo akeh. Lah yo iku. Lah ngopo pengen ngerti? Duh, yo sapa sing paling wis nikmati dhewe-dhewe wae. Lho lho lho. Lah mangkane iki. Lah wis mati kok isih kon mikir sing isih wae. Lah sing ngerti kan sampean, Yut. Lah ya ampunan wae. Ngeluh. Maksudnya gue bener mutus iki, bener mutus, bener gak berlanjut nang anak keturunan. Indungan nih makanya ini. Iya, gila ini. Harus juga nayut. Lo indungan nih. Iya ta? Bayar lo yut indungan. Lo berbelah terus saya. Yo nek aku percaya nek kau nih indungan. Duh. Enak. Wes. Cetoro pren. Gak yakin lo segi yut. Kau usah nyembah saya ora-ora ki cara lo. Rasa dituruti nafsumu. Nek mati ben ra kangelan. Nek dok pengen mati nek kangelan ya terus ana. Kok nek wis mati kayak gelo kaya aku. Jalem apa? Cahyu. Yo, jalem apa cahyu? Yo iki perutnya ben sembuh. Maju maju maju. Keturunan karo buku ya men. Lungguh nek lekor sendiri. Pengen ayo ben lumah yo. Oh ya aku ngerti. Yo. Kuat ayo, pelan-pelan nih. Yo enggak yo. Oh kuat ayo. Oh torene ya. Sik yo sik aku kapan kek. Sama Dian mengenal si A. Menangi. Menangi.
Sale lumpuh. Kasih arek SD. Menang pacar. Dompetan yang kini kita orang kelam kon ngale. Penjara pertanggung jawaban. Lah iya, lah itu lah oleh hasilmu toh. Lah sekarang dulu kerjasama mbak sopo. Ben iso mutus yo. Ben iso mutus. Lah iya, paling kuat sopo wis. Sing paling kok sering-sering kok suruh sering diperintahi kan mesti ono salah satu anak emas. Tak terlalu sik nek kene. Iya. Lah iya siluman elek siluman. Loh kok bosok tapi. Loh kok. Lah iya. Lah iya kerja sama karo sapa? Kok saya sawane akan tapi sing dewasa iki lho, ono kok bosok. Ono kok bosok. Oh iya, oke. Ora ketiga ro kena. Ya sudah di sini wis. Lu kok kene lho ya. Lho kok kene tak cukupi nopo kowe? Iya iya ta. Ale kene lho ya. Iya wis lho kene ya. Sampe turun, Mbak. Ngale Mas. Terus ini, yang ini kisah karena nunggu abot itu. Kafe usaha yuk. Tapi mau tali nih wes tak buka. Iya yuk. Aku wes bantu tali nih. Iya yuk. Wes, boyot, jenenge usaha yuk ya. Namanya usaha pemutusan ini. Ngapu romba yo. Kene yuk, sampean tak nanti botolik. Sampean disempurnakno ya yuk. Didoain. Didoain biar kene anak tenang. Wis gak diperintah-perintah dukun, gak itu ya. Bene turu lho, yo istirahat to maksudnya nyambut gawe tok ae mulai matek. Aku seneng nyambut gawe. Oh, waduh. Aku wis pejuang keras. Oh ya wis dadi pejuange wis. Buyute sapa ijene? Hoi. Soyot. Yo. Enak. Wis ditakoni. Sik tangan nang. Nek kok bosok, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, Allah. Jangan membenci aku. Tugasku memang menolong orang. Ya, mau tanya saja aku. Nanti kembali lagi ke perut ya. Cuk. Ya. Iya, suka sama wanita ini makanya ngomong-ngomongan sama aku dulu. Iya, silakan diajak. Kita ngomong-ngomongan dulu. Nanti anu tak kembalikan lagi ke sini ya. Sebentar aja. Yuk. Kamu sudah lama masuk di sini? Lama? Berapa tahun? Bahkan dari dia kecil aku sudah di situ. Oh, sudah kecil sudah di situ. Mau kamu apakan dia? Aku tidak suka dia mempunyai anak. Aku tidak suka sama dia juga. Oh, gak suka sama suaminya? Kenapa? Dia harus jadi pengantinku. Oh, kamu biar jadi istrimu? Terus perutnya kamu apain? Aku tidak suka dia memiliki anak manusia. Oh, terus anakmu sendiri? Harusnya anakku. Kamu sudah menaruh benih di situ? Ya. Itulah jin kalau sudah menyewa kandungannya manusia. Ya seperti itu. Terus gimana lagi? Imbalan. Dulu aku disuruh. Oh, dulu kamu disuruh-suruh terus? Gantinya keturunannya. Oh, gantinya keturunannya. Kamu minta upahnya ke keturunannya. Upahnya memilih satu di antara yang lain. Kamu minta hanya satu di antara yang lain. Aku suka dia. Kamu suka dia? Iya. Kamu mati tahun berapa? Kenapa kamu tanya seperti itu? Kamu dulu kan manusia? Kamu dulu manusia kan? Akhirnya kamu mati. Saking jahatmu kamu jadi seperti ini. Kamu gak ingin hidup tenang? Nyaman? Istirahat? Aku tidak akan mendapatkan tenang. Aku bisa. Hanya tenang saja. Nanti
urusan dosa-dosamu. Hei, dengar baik-baik. Nanti urusan dosamu, urusan sama Gusti Allah. Tapi kamu biar tenang, tidak selalu mengganggu orang manusia lagi. Tidak mau aku akan membawa dia. Mana Pak, sing wis mari. Aku akan membawa. Eh, kamu kan jadi siluman. Ini imbalanku. Kamu tahu di dalamnya? Ini juga siluman kan? Aku bisa memakan dia. Lebih tua kamu daripada dia. Serius? Siluman naga, sini. Kamu sempat sudah lama gak ketemu aku. Itu tuanmu kan? Terus gimana enaknya? Licik kamu. Aku gak licik, ngapain? Aku kenal semua. Terus gimana enaknya? Ini sudah aku. Aku mau minta sama kamu. Kita minta pemutusan. Tidak mau, aku suka sama dia. Ini manusia, kamu gak bisa suka-suka seperti itu. Kamu cari aja selama silumanmu. Sama-sama siluman. Ini sudah imbalanku. Walaupun imbalanmu, aku minta pemutusan. Aku sudah bekerja keras untuk leluhurnya. Sekarang sudah urusan sama aku dia. Dia bayar sama aku, ya pacarannya sembuh. Aku juga berusaha, karena aku sudah dibayar. Aku bisa melindungimu. Gak ada, yang melindungi itu cuma Allah. Suamimu. Yang melindungi cuma Allah. Gak ada setan siluman melindungi manusia. Ngerusak yang iya. Menghancurkan yang iya. Nanti kita bisa bahagia. Bahagia bagaimana? Seperti usir kamu saat itu. Kok setiap hari disakiti kok bahagia? Itu agar kamu tidak memiliki anak manusia. Kamu harus memiliki anak sama. Enggak mau, ngapain? Kalau punya anak sama kamu, dia juga akan kelihatan. Kamu aja yang kelihatan. Siluman semuanya. Nanti ketika dia meninggal bisa kelihatan, akan aku tunjukkan. Kalau dia meninggal? Enggak kepingin mati, dia hidup terus. Ya, dia masih lama perjalanannya. Tapi aku setia menunggu. Kamu sama aku aja. Kamu tak sempurnakan di sini. Tidak mau. Tidak mau daripada kamu disuruh-suruh. Eh, kamu disuruh-suruh. Waktu kamu minta imbalan, kamu nyari sendiri. Kamu itu yang dibudak. Bodoh banget kamu ini. Tapi aku nyampe di dalam dunia. Nyampe ini kesini berobat. Siapa caranya sembuh? Tapi kena aku, kamu tak sakiti terus. Kamu tadi kenapa nangis? Bukan aku tadi bisa lari darimu. Oh. Pasukanku banyak di situ. Mereka membantuku. Jangan kamu rusak. Ini mah. Kamu tahu mana itu? Kita masukkan ke air biar renang. Mereka tidak suka. Biarin. Aku juga punya magnet. Kamu tak ajak kerjasama, kenapa gak mau? Tolong ambilin dong. Daripada kamu kesakitan, ambilin dong. Aku tetap ingin sama dia. Iya, nanti kamu sama dia. Ambilin dulu. Gak mau? Aku yang ambilin sendiri. Ini sudah menjadi hakku. Kamu tahu aku sudah bekerja keras. Nanti tak kasihkan kamu, tapi tak ambilin dulu. Ambilin dulu. Tidak. Ya sudah kalau tidak, aku ambilin sendiri. Kembalikan lagi. Suwek nanti. Kurang ajar. Memang dari dulu sudah kurang ajarnya. Jangan habiskan.
ringan? Cukup. Ringan ya? Enak ya? Iya, tapi sakit. Cukup ya, enak sekarang ya? Oh. Kamu tuli aku bilang cukup. Cukup. Jangan kamu bersihkan. Nanti dia punya anak. Biarkan mau anak bucu nih. Kecuali punya anak sama Pak Mansur gak boleh. Sama bojonya gak apa-apa. Itu bukan bojonya. Itu bukan bojonya. Aku akan bikin mati dia. Ngapain? Aku bantu dia. Dia tidak punya anak, tidak punya suami. Suaminya kamu apakan itu ke otaknya? Biar. Biar mereka cerai. Biar dia sendirian. Ceraikan saja dia, ceraikan. Ceraikan. Ya bukan sering ribut karena masnya itu tidak. Ya kok podo karo bapak emang lho. Hampir sama gitu. Kan saja dia tidak berguna. Sudah, kamu kan kamu saja daripada kamu nyiksa-nyiksa aku orang. Akan kembali ke badan. Kembali saja kalau kamu bisa. Ya, kamu tutup pintunya. Iya. Ayo tak kembalikan ya. Mau. Naga, ini pasukan. Kenapa kamu kalah sama pasukan? Naga, kamu tak kasih ya? Kamu minta apa gantinya? Ini bosmu ngomong, tanya aja minta apa gantinya. Kau cuma suka dia. Ini dia suka nggak suka sama kamu, sukanya sama aku. Kamu minta gantinya apa, biar kamu tenang dan nyaman. Dia mirip istriku waktu aku hidup. Ini sudah jadi istriku. Dia mirip istriku dulu. Sudah mukanya. Lihat muka seperti itu, yo, kamu ngapain mau? Mau hancur, wes. Mau. Kenapa kamu bikin hancur? Saya hancur, biar wes. Tidak dia kena orang lain, biar sama aku saja. Mau. Untuk mau kamu pager. Muka seperti itu? Mukanya. Enggak mau. Uang biar. Dia mirip istriku. Mana? Ini sudah jadi istriku. Tenang ya. Kamu enggak bisa kan? Kalau aku bisa, sama-sama manusia. Lu enggak bisa. Lihat burungku. Kita ke jajaran. Di pamerno burunge. Ke jajaran. Sing dicono. Senjata. Ayo pilih mana? Dia pilih aku. Aku juga laki-laki. Lihat. Kamu nangis kan? Muka jelek seperti ini. Biar mukanya jelek, yang penting cinta sama aku. Coba cium aku dulu sayang. Gimana? Pernah kan nyium kamu? Gak pernah. Sudah kamu tak ganti, minta apa? Bunga apa? Sudah. Carikan manusia yang wajahnya. Kalau manusia gak ada habis manusia sekarang. Elek-elek. Udah habis manusianya. Kamu minta apa? Mau yang wajahnya seperti dia yang semula. Main celek begini. Untune pageran ya, Bang. Oh, sombongnya seperti ini, untue dipageri. Apa ne omae? Lah. Sudah ya. Kamu minta apa sudah, biar kamu tenang. Apa dia yang seperti wajahnya tadi? Apa kamu tak sempurnakan di sini? Tidak mau, aku butuh istri. Kamu butuh minta istri. Pasangan. Aku perlu pasangan. Kamu pasangan? Ini gak mau, sudah jadi pasanganku. Gak gantikan bisa. Gantikan yang lain yang wajahnya mirip dia. Oke, kamu tak sempurnakan dulu ya. Nanti tak siapkan ya. Berapa lama dia datang? Gak, bagaimana kalau kamu tak nikahkan sama jin? Aku tidak mau jin. Mintanya siapa? Manusia. Gak ada yang mau, manusia. Gak ada yang kenal sama kamu. Kamu juga gak tahu, kita gak tahu. Dia tahu apa yang bisa aku berikan untuknya pasti mau. Enggak mau. Bisa merembuk. Setan ngasih pertama tok, selesai nyakitin. Jangan dilihat, lihat aku aja sayang. Sudah sama aku aja.
Udah. Jangan nangis. Oh, laki-laki kok nangis? Nangis. Udah, aku minta tolong ya sama kamu. Kita baikkanlah ya. Tenang ya. Aku doakan kamu. Aku doakan sama kamu. Gantikan aku manusia yang lain. Iya, tak gantikan dengan syarat satu. Aku minta syarat. Kamu harus ngasih. Ambilin dulu di kepalanya si suaminya. Nanti suaminya aku bunuh. Ambilin ini di perutnya. Baru kamu tak ganti. Aku gampang nyari orang-orang tak serahkan sama kamu. Tapi aku tidak mau sejenis jin. Enggak, tak kasih manusia. Gimana orangnya sih? Alah, tunggu dulu. Ambilin dulu baru tak kasih tahu manusianya. Janji mau bisa dipegang? Oh, bisa. Saya enggak pernah enggak merecet sama sekali tak iya. Saya ini orangnya baik. Dia percaya. Percayalah sama saya. Menurutmu meragukan? Loh, gak ada yang meragukan sini. Aku mana kalau orang meragukan, pelan-pelan ngomongnya bingung. Aku ini langsung cos pleng. Sudah cepat. Ya, ayo, ambilin. Ambil lono, nanti kamu tak ganti perempuan lain. Karena ini sudah jadi istriku. Aku sudah menunggu lama seenaknya kamu merebut. Karena ini kan sudah tunanganku. Ringan. Sudah, itu suaminya. Ambilin di kepalanya. Otak dipenuhi seperti itu. Mana bisa mikir? Muka seperti itu. Halo, Mar. Halo. Bapak kayak nom-nom loh, panas-panas loh, Mar. Kok awakmu gak dikongkon yang jadi dekai, Mar? Tak ada minum apa? Oh, Engki kan ada. Engki kan ada, kongkon dan Engki ku. Iya wis, berangkat tau wis. Tanya ada ngumpi jahe, tanya ngumpi anu panas-panas tuh. Yo wis yo sun yo. Yo. Enak antar. Ringan. Mukanya, mukanya ditutupi seperti itu. Aku gak kena dibohongi bro. Ton riongan terus ton. Ton golek konco wis urutan. Pak Jarot yang mulai kalau. Kamu tak taruh di sini menunggu nanti perempuan yang tak kasih ke. Berapa lama ya? Ya kan kan masih nyari. Ya tunggu dulu lah, karena aku nyari. Ya. Oke, beres. Tak carikan wajah yang cantik seperti ini. Kinclong. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Opo. Ya, Pak. Gimana orang enak tante? Enakan perutnya? Tapi jangan santai-santai ya, bukan bersih 100% ya. Nanti tetap kontrol dulu ya. Nanti dokter harus tetap ada. Dokter untuk kandungan ini ya. Masih juga iya. Isi untuk izin didokumentasikan boleh?
boleh. Untuk nama sama wajah kita blur semua, Ibu. Itu tuh di bawah. Terima kasih. Permisi, Ibu. Ibu, boleh diceritain nggak sih, Bu, untuk sakitnya ini tadi apa sih, Bu, yang dikeluhkan ini tadi kok sampai bisa menyempurnakan? Ya, perut kan saya ini percaya ini sering sakit. Terus udah berobat ke dokter juga, katanya normal semua. Tiap kali hamil selalu hilang kandungannya. Katanya tidak ada masalah kalau menurut kedokteran. Akhirnya saya mencoba ke sini, soalnya sudah berobat ke sana, ke sini tidak ada hasil. Tambah semakin sakit. Itu hamilnya udah posisi berapa bulan bisa ini? Paling tua 3 bulan. 3 bulan. Kadang masih 2 bulan udah keluar. Tapi kata dokter sendiri, kata medis bilangnya gimana? Bilangnya enggak ada masalah, semua hasilnya tes darah semuanya normal. Iya. Tapi ini tadi baru pertama ke Indonesia. Iya. Gimana rasa perutnya ini tadi setelah diambilnya? Sudah ringan, biasanya terasa sakit banget. Iya. Terima kasih, Bu, mudah-mudahan dari sini nanti bisa dapat momongan, Ibu, ya.